Siam, salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media telah hadir di Polresta Jakarta. Pada kesempatan ini, kita narkoba Polresta Jakarta akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Narkotika berupa sabu dengan 5 orang tersangka. Di sebelah kanan saya, Bapak Kanit 1 Satnarkoba Polresta Jakarta, AKP Widodo Esos. Selanjutnya, bagaimana kronologis penangkapan dan pengungkapan akan dijelaskan oleh Bapak Kanit 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwadi, Ketua KP Timur, rekan-rekan media semua. Pada pagi hari siang ini kita dari Satres Narkoba Polresta Jogja mau melakukan rilis ungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan 1 yaitu sabu. Jadi ada pada kesempatan ini ada dua TKP yang bisa kita sampaikan, yaitu pertama TKP pertama pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 kita kembali mengungkap telah menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika atas nama GKE, laki-laki 29 tahun beserta barang bukti jenis sabu. Kemudian kita juga setelah menangkap GKE, kita menangkap saudara AS, laki-laki 28 tahun. Kemudian setelah kita menangkap AS, kita melakukan pengembangan. Selanjutnya kita mengamankan saudari DN, ini perempuan 29 tahun. Adapun ketiga tersangka ini, kita bisa menyita barang bukti dari saudara GKE kita 11,52 gram sabu, dari tersangka AS sekitar 10,44 gram sabu, kemudian dari saudari DN kita mengamankan lebih kurang 0,6 gram. Terhadap ketiga tersangka, kita sangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda 13 miliar. Untuk tersangka DN, ini wanita, disangkakan melanggar pasal 132 ayat 1, pasal 114 ayat 1, atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar. Kemudian untuk TKP yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret di wilayah Tempel Sleman, kita melakukan penangkapan terhadap saudara YR, laki-laki 39 tahun. Setelah kita kembangkan, kemudian kita bisa menangkap kembali saudara ZMI, laki-laki 21 tahun. Adapun barang bukti yang bisa kita amankan dari saudara YR, paket sabu sekitar 73,26 gram. Dari saudara tersangka ZMI kita amankan lebih kurang 13,8 gram sabu. Kedua tersangka YR dan ZMI disangkakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda 13 miliar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya, ada yang ditanyakan? Statusnya itu pengedar pengguna ya? Pengedar. Pengedar semua. Itu untuk menyimpan sabu ya? Dan lainnya di pasnya dia di daerah Pondok Mas.
bertransaksi ke manusia? Sudah. Jadi dia sebagai peluncur aja ya. Jadi dia alamat, jatuhin alamat-alamat barengnya. Itu juga. Masih di wilayah kerjanya? Ya. Dia ikut serta, jadi ini pacarnya AS, jadi dia yang disuruh untuk meletakkan alamat juga. Yang arah pidana, orang. Yang arah pidana itu orang. Belum ya, belum sama. Itu arah pidana. Karena kasus yang sama. Oke, cukup. Cukup. Mau ditanya? Foto ya? Foto dulu, foto baru tanya ya. Cukup, banyak banget ya. Ya cukup?